Belasan orang jurnalis menjalani tes swab di Aula Dinas Kesehatan Kalbar. Satu persatu pewarta diperiksa oleh sejumlah petugas medis dengan peralatan lengkap. Tes swab ini merupakan inisiasi Dinas Kesehatan Kalbar untuk mencegah klaster baru COVID-19 di kalangan jurnalis. Jurnalis merupakan salah satu profesi yang dianggap rentan terpapar COVID-19. Hal tersebut dilihat dari mobilitas tinggi jurnalis di lapangan saat melakukan peliputan. Ya, jadi seperti kita ketahui, awak media ini kan mobilitas tinggi dan mereka bertemu terhadap ke semua sumber berita, ya. Baik pejabat maupun masyarakat. Ya, mereka selalu bertemu orang untuk mencari berita, wawancara. Dan ini Dinas Kesehatan menilai suatu profesi yang cukup rentan untuk tertular COVID-19. Untuk itu Dinas Kesehatan melaksanakan swab tes terhadap wartawan. Melalui tes swab ini, Dinkes Kalbar mengajak seluruh jurnalis yang ada untuk membantu mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Iksan Ginanjar, Kompas TV Pontianak.